Oke bosku, ketemu lagi sama gue Larry Chaos. Nah, kali ini CCB TV mau nge-review DT250 kesayangannya Pak Kardi. Nah, bentar abis ini kita ngobrol sama yang ownernya. Lo jangan lupa subscribe, like, share di channel. Oke bosku, thank you. Nah, bosku, nih kita udah ketemu sama ownernya, Bos Gibson. Namanya Pak Kardi, ya Pak Kardi, kenalin. Jangan dilebihin dong. Ya emang bener kan gue ceritain, gue ngebangun Gibson, orang-orang, apa segmen pasarnya yang beda sendiri di pabrik. Orang biasa gedung ini, nah. Iya, ya. Jadi gue coba ulas motor gue ya. Iya. Ini motor, ya tadi gue bilang, ini pingitan. Jadi sejak tahun 2013 gue beli dari baru, itu jarang gue pakai. Berapa kilometernya? Ya kira-kira dulu waktu masih pakai masih 3.500 sampai 3.000 lah. Ya kan? Jarang baru, banget dong. Iya, baru tahun 2020-an gue mulai rajin untuk touring. Dan gue ngerasain di situ enaknya, ada tracker ya. Makanya gak jadi jual? Sempet mau jual, cuman gak ada yang nawar. Karena gue belum kenal lu. Bisa aja. Jadi gue pikir, gue coba modif lewat bengkel-bengkel yang ada di daerah gue. Ya. Ternyata keluar dari bengkel, kayaknya ada yang kurang. Ya. Terus, iklan Chaos. Bisa aja, gak dibayar. Sih enak ya kan, cuman kayak dilihatnya kayak kurang gitu kan. Gue pikir udah biarin dulu lah kan. Bengkel kedua coba lagi, ganti dekal bla 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 bla, ternyata hasilnya juga kurang. Ya kan? Waduh, ini motor gue apain nih kan. Nah, satu saat gue iseng ngeliat berita di website ya, ada namanya otomotif.net.com ya, gue baca di situ. Gue baca, lihat, dan gue hubungin lu kan, langsung kan. Gue pikir, bukan Larry siapa sih kan? Dia jawab, bla 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 bla, dia jawab, terusnya akhirnya gak lama kemudian, seminggu kemudian, ya kan? Iya. Gue kirim motor gue sini. Gue masih mikir, motor gue bener gak nih kan? Apakah hasil sama ya kan ya? Jadi, terus terang aja, dengan masukan dari Mas Larry, input dari dia, memang sih nggak banyak perubahan ya. Cuman, gue pikir, dia ini expert. Dari tahun 2005, Mas ya. Yeah. Artinya, gue yakin bahwa di sinilah motor gue ini bisa seganteng ini gitu loh. Tapi ganteng nggak? Dan ternyata,
Tiap hari gue penasaran, ya kan? Gue penasaran mau sampai di mana progresannya kan? Nah, Larry ini nggak kirim-kirim foto ya kan? Dibiarin dan gue makin penasaran. Dan akhirnya setengah-setengah dikirim foto, setengah-setengah kirim foto ya kan? Kata gue apa yang kurang? Nggak, soalnya gini kan? Bos, kalau orang udah mulai ada progres, tadi bilang kan awalnya gue bilang ngomong. Ah, gue nitip motornya gampang berapa lama. Ini orang nih bohong. Saya tuh udah pengalaman banget. Lihat motornya udah mulai berubah. Udah pengen cepet. Udah bisa belum? Pasti. Gue udah tahu. Gue udah tahu itu omongan awal aja sih kayak gitu-gitu. Nanti malah gue diuber-uber nih. Mending gue diminai dulu biar. Nah, udah. Akhirnya bener kan? Iya. Dan ternyata setelah di dekal nih luar biasa ya. Artinya kelihatan sekali sternya, ya kan, dekal lah intinya kan. Cuman ubahan-ubahan kecil seperti ini slider segala sama segala tambah lagi handguard dan lain-lain ya. Itu nambah sternya itu tambah keluar ya kan. Iya. Aura. Auranya ya kan. Aura kasih bukan. Jadi gua rasa gua nggak salah naro motor gua di sini. Iya. Ibarat lagi. Sini, ya kan? Nggak dibayar. Nggak, Mas Larry. Mumpung, Mas Larry. Jadi, ya akhirnya gue cocok banget dengan Modip di sini. Ya untuk kedepannya barangkali kalau memang kurang-kurang dikit sih, next lah, Mas Larry ya. Ya karena nggak ada habisnya, Bos. Kalau ini mau punya duit, makanya saya kadang-kadang punya customer tuh, maaf nih, kadang-kadang kalau orang udah nanya harga, saya bilang, lo lebih baik jujur sama gue. Lo punya budget berapa? Karena kadang-kadang, kalau orang terlalu memaksain, itu nggak akan maksimal. Makanya nanti kalau misalnya itu, gue bisa budgeting, oh ini yang perlu, ini yang perlu, ini perlu, perlu. Nanti step berikutnya baru. Kadang-kadang ada yang orang punya uang segini, tapi maunya banyak. Akhirnya dia beli barang yang nggak mubazir. Misalkan kayak kemarin nih, kayak dekalnya ataunya apanya. Akhirnya ujungnya mendingan jujur kita, kalau di saya sih, saya ngerasain di motor, buat saya yang make, ini muka saya. Kalau motor ini jelek, kemana-mana ya gue yang malu lah gitu. Iya, artinya dengan tawaran Mas Larry untuk ganti ABCD, saya nggak pernah komplain. Artinya apa yang beliau sarankan, aku bilang oke. Apa yang beliau sarankan, oke. Dan memang terbukti, emang oke gitu loh. Bahwa motor ini terlihat ya. Saya yakin juga nyaman sih barangkali. Ya kan? Saya belum coba. Seperti gear kan diganti dari ya, standar dari 40 ke 44 ya kan. Ya. Rantai juga diganti ya kan. Ubahannya cuman ya slider ganti dan lain-lain ya. Artinya saya yakin fairphone-nya pun mungkin akan meningkat. Iya. Iya. Udah pasti itu. Iya. Terus rencana kedepannya mau pakai touring kemana ini, Bos? Udah beli tas. Berarti udah mau jalan jauh nih kayaknya. Jalan jauh udah. Kita ke mana, ke Jawa Tengah, ke Jogja ya kan. Lihat proyek yang sudah ya kan. Jangan. Oh enggak. Kalau naik motor jangan lihat proyek. Nanti kelamaan di sana. Jadi untuk jangka pendeknya kita mau ke Pangandaran. Oke. Sama teman-teman. Kita mau coba test drive apakah motor ini masih kelihatan performanya gitu kan. Iya dong. Saya yakin meningkat lah. Wajib itu mah, masa dulu kan saya pernah kayak gitu sampai dijadiin SOP-nya salah satu majalah besar lah, namanya dulu Motobike. Jadi dulu tuh Kompas ngeluarin majalah Motobike, jadi kita ngeluarin motor ekstrim. Nah ketika itu kan saya sering foto nih di kayak di sini kan banyak tuh. Iya yeah, iya. Yeah. Saya tuh merasa bosen ngeliat. Ini motor cakep, fotonya diem gini. Ya motor cakep harus bisa difungsiin dong. Yeah, mau diwiliin, mau di stopin, mau di slidein, diancur-ancurin kok gituin fotonya. Akhirnya ada salah satu wartawan, oke Ler kalau lu mau gitu. Iya gue bosen ngeliat gitu. Iya motor gue gitu dulu, kemayu gue bilang gitu kan. Akhirnya yaudah, ada lah stuntman namanya jadi safety ridernya Honda. Namanya The John Tosh, dibawa lah dia. Dia akhirnya di... Dulu kan zamannya itu 2000 berapa ya, 12 atau berapa gitu lupa. Itu belum ada freestyle, Bos. Ketika gitu di freestyle gitu, motor gua wih gitu. Gitu. Bisa ini gini, dulu handphone juga belum ada video gitu. Kalau ada udah kayak sekarang kali di videonya gitu ya. Wih gini. Wah, seneng banget saya. akhirnya pas rapat redaksi, edisi kedua mulai dari edisi kedua. Motor harus ada SOP-nya seperti itu. Jadi motor jangan motor kontes cuma didorong.
udah foto. Giran dipakai nggak bisa dipakai, nggak enak, nggak layak gitu. Ya, akhirnya jadi gitu. Ya udah, itu inspirasinya. Ya artinya sampai sekarang pun saya yakin dengan motor ini nggak hanya dilihatnya enak ya, tapi juga dipakai nyaman. Iya. Ya kan? Iya dong. Dengan pengalaman Mas Heri, saya rasa beliau lebih tahu lah mana yang mesti diganti, mana yang mesti diupgrade. Iya. Ya kan? Saya rasa ya saya nggak bisa katakan bahwa saya belum coba, tapi saya yakin motor ini lebih nyaman lah. Insya Allah. bos, pengalaman menarik naik motor ini kemana, bos? Kemana ya? Gue waktu itu ke Dieng. Dieng itu kan tanjakan, turam ya kan, sampai 45 derajat ya kan. Yeah. Kita tuh konvoy. Nah, salahnya gue, itu motor gue terlalu dekat dengan temen. Oh. Yang di depan. Oh. Ya kan? Ya motor ini versis teman gue. Iya. Yeah. Pas begitu dia naik, gue nempel. Nah begitu dia oper gigi, ya kan? Gue oper gigi juga. Jadi pas saat oper gigi tuh dia nanjak, gue mati. Ya kan? Oh dia emang nah, suka ini, suka gue mati, hilang, motor di saat di pontanjakan begitu, miringnya sampai 45 derajat mungkin lebih lah ya. Artinya di belakang gue ada temen gue. Temen gue nempel juga. Akhirnya gue, ya jatuh berdua, nahan. Nah posisi nanjak itu kan momen dia kan lebih berat kan? Iya. Akhirnya udah. Persis. Nah, tapi untuk riding di jalan-jalan yang banyak tikungan, itu nyaman sekali. Jadi gue rasa motor itu bukan hanya untuk kencang. Iya. Iya kan? Patokannya motor itu untuk nyaman. Iya. Jadi gue rasa apa yang kita coba punya asumsi bahwa motor gue kencang nih, buat saya salah. Iya kan? Di jalan Jakarta, iya kan? Iya. Mau jalan berapa sih? Iya kan? Lu touring, mau jalan berapa sih? Nggak mungkin 140. Kenapa? Jalan-jalan umum yang kita lewatin, kita nggak tahu medan kan? Nggak tahu lubang atau nggak tahu apa kan? Lu ngebut lari 140, begitu ada lubang, atau mungkin kambing lewat dah, ya kan? Bayangin coba. Tapi motor ini, gue pernah rasain juga di auto touring, itu lari mungkin sekitar 100-an lah kan? Itu begitu rem, sep, kayaknya tuh nggak ada tuh, kayaknya goyang-goyang nggak ada. Itu benar-benar nyaman. Jadi gue rasa, ya supermoto ya. Itu motornya nyaman. Emang itu kelebihannya. Kadang-kadang kita, kalau saya touring dulu ya, makanya kalau naik supermoto itu jarang mundur. Mau jalanan gravel, mau jalan apa, udah terus lagi. Kadang-kadang kita tuh udah jalan jauh 2 jam, 3 jam udah nempuh berapa ratus kilo, ketemu jalannya nggak bener gitu kan. Ya udah mau nggak mau dihajar. Nah kehebatan supermoto itu mau jalanan apa, mau licin, mau apa. Iya segala jalan, medan ya. Iya segala medan gitu. Cuman emang pantatnya aja nih harus joknya lebar. Ya bukan kita underestimate motor-motor sport ya. Artinya mungkin motor sport mungkin kelihatan memang kayaknya kan benar-benar gagah kan ya. Iya betul. Tapi saat macet, saat jalan tuh rusak, itu bukan nyaman, nyiksa. Iya kan? Jadi gua rasa motor dengan kondisi porsi seperti ini udah proporsional. Iya. Karena dia ringan ya. Juga motor ini. Motor ini sebenarnya berat. Sebenarnya berat. Tapi begitu dipakai handlingnya itu ringan sekali. Jadi gua rasa nggak ada hambatan. Ya makanya orang pada milih supermoto. Yeah. Jadi untuk sekarang gue kayaknya sih kalau ada yang nawar nih, gue kayaknya apa bakal jual kayaknya. Tidak mau jual lagi. Oke bosku, tadi udah lihat motornya, udah lihat detailnya, udah lihat di bawah motornya, motornya di test drive sama orang gue si Indra, udah ketemu sama ownernya Pak Kardi. Makasih bosku, jangan lupa subscribe, like, share di channel. Gas terus.